Halo guys, welcome back again to my channel The Civilers. Oke guys, kali ini The Civilers berbagi satu buah video kembali mengenai uji tiang panjang. Jadi kali ini The Civilers coba membahas sekaligus sharing ke teman-teman subscriber The Civilers mengenai uji compression test. Jadi uji compression test ini masuk dalam kategori static test. Kita menggunakan cantilever system di sini, menggunakan tumpukan batu sebagai counterweight-nya, sebagai bebannya untuk menguji tiang panjang atau di sini kita lakukan adalah compression test. Jadi kalau teman-teman melihat di sini tumpukan batunya bisa dilihat. Kebetulan di sini load target kita ini di 250% adalah 595 ton. Ini total tumpukan batu yang saya lakukan ini ada sekitar 250 pieces batu, concrete block dengan beratnya satu blok itu sekitar 2,4 ton. Modelnya seperti ini teman-teman, kalau mau melihat ya seperti ini. Jadi ada keranjangan di bawahnya, kalau kita sebut biasanya menyebutnya keranjangan di bawah ini, yang warna hitam steel structure berbentuk truss, ini kita sebutnya keranjangan. Kemudian ada girder beam, ini untuk menahan si hidrolik sekaligus menahan load cell-nya. Nanti kita lihat secara dekat ya, load cell itu apa, hidrolik apa, nanti kita jelaskan secara dekat. Kemudian ada juga cross beam di sini. Cross beam ini sebagai dudukannya concrete block. Kemudian terakhir ada concrete block. Jadi kalau teman-teman lihat seperti ini susunannya kurang lebih. Jadi kita ada 250 batu. Ngomong-ngomong untuk compression test kali ini The Civilers, di project yang The Civilers kerjakan ini kami menggunakan prosedurnya ASTM D1143. Umumnya memang selalu menggunakan ASTM D1143 untuk compression test ya. Di sini kami The Civilers di projectnya ini menggunakan prosedur B maintain test di 100% load. Kemudian nanti kita uji juga menggunakan prosedur A 250% quick test. Oke, kita coba lebih dekat ya view-nya seperti apa. Jadi nanti teman-teman di Civilers bisa menambah wawasan seperti apa uji tiang untuk compression test ya. Kebetulan nih kita sambil maju ke lebih dekat sambil ngobrol. Jadi uji tiang ini kebetulan tiang diameter yang kita uji ini diameter 600. Nah, kita lihat lebih detail. Nah itu kawan-kawan kita dari Berdikari dan Adhi Karya. Pak Sugeng, Pak Irfan, jempolnya dulu Pak. Terima kasih, ketemu lagi kita Pak. Nah ini setupnya seperti ini teman-teman. Jadi kalau teman-teman di Civilers nih bisa melihat di sini kita ada setupnya, di sini ada platnya atau steel plate buat dudukan hidroliknya. Ini dia menumpu di atas spoon pelnya. Spoon pelnya sendiri sebenarnya sudah pada saat selesai driving kita cut, kita grotting supaya rata baru didudukin pakai steel plate. Di sini juga ada setupnya hidrolik. Hidrolik yang kita pakai untuk kapasitas 1000 ton. Kemudian ada beberapa support untuk tumpukan untuk dudukan dial. Di sini dial kita ada 4, kita letakkan di 4 sisi ya. Kemudian dial arah horizontal juga, arah X dan Y. Nah, dial yang kita pakai ini dial 10 cm dan dial 5 cm. Kemudian di atas hidrolik yang di sini ada load cell. Tujuannya ini untuk membaca beban yang diterima pada saat hidrolik dipompa, kemudian tekanannya berapa terbaca di load cell, kemudian terbaca di monitor itu. Seperti itu Pak Sugeng ya? Iya Pak. Kemudian ini untuk hidroliknya atau kita nyebutnya power pack. Kalau saya nyebutnya power pack, kalau Pak Sugeng nyebutnya apa nih Pak? Sama power pack. Sama ya power pack ya? Nah, atau hidrolik pump ya? Nah ini power pack ini berfungsi untuk memompa hidroliknya, olinya ya. Kemudian nanti akan terbaca tekanannya di sini dan terbaca nanti di load cell-nya di sini. Nah, kebetulan ini beban tekanan yang kita gunakan 22 ton. Di sini masih berapa persen Pak Sugeng? Sekarang masih 10%, Pak. Nah, masih 10% di 23-22 ya? Ya. Ya, 23-22 ton. Seperti yang saya ceritakan tadi, kita menggunakan dua prosedur. Prosedur yang B dan A ya. Yang B ini kita maintain, yang A nya kita quick. Ini lumayan lama ini. Kemungkinan berapa jam? Paling cepat itu 10 jam. 10 jam ya. Berarti besok pagi baru selesai ya. Karena ini kalau 30 menitan kan kali 10. Anggap aja 5 jam plus 5 jam setengah, 10 jam setengah. Untuk compression test kali ini kebetulan kita karena follow ASTM D1143, jadi kita menguji sampai kondisi tiang itu sebutnya itu file, atau di ASTM D1143 itu disebutkan 15% dari diameter tiang. Jadi kebetulan kalau diameter tiang kita 600, biar hati settlement kita uji sampai settlement itu penurunannya di 90 mili atau 9 cm. Ini sedikit berbeda, kalau di SNI geoteknik mungkin settlement itu dibatasi di 25 mili karena, tapi untuk case kali ini kita uji sesuai STM D1143, kita uji sampai settlement itu 15% dari diameter tiang. Ini lampu belum ya? Ya, lampu penerangan. Ya, malam ini belum saya upload ini video-video dari kemarin belum. Nanti kalau saya upload ada Pak Sugeng, nanti saya kasih linknya Pak. Iya. Nanti saya sebutin Berdikari, Adhi Karya, ya kan? Ya nggak Pak Sugeng? Ya. Terkenal nanti Pak. Jadi ini Pak Sugeng dari Berdikari, beliau ini udah expert banget untuk uji-uji tiang di Berdikari. Udah beberapa kali ketemu berbarengan di proyek-proyek lama. Pertama di proyek Tangguh Pak Sugeng ya? Ya. Kemudian di proyek Gresik ini dua kali. Kemudian ada Pak Irfan, engineer saya dari Adhi Karya. Ya. Buat teman-teman jika ada pertanyaan terkait uji tiang, monggo bisa langsung di komen di video ini. Nanti akan kita coba jawab sebisa mungkin. Wis putus tampil ya. Ah. Nice. Kita coba keliling ya. Nanti biar teman-teman dapat gambaran setupnya seperti apa. Nah, jadi kurang lebih seperti ini teman-teman ya. Nanti ketika pekerjaan kompresi ini selesai, batunya kita bongkar lagi satu persatu. Setupnya pun satu persatu. 595 ton. Pengalaman Desipilos untuk compression test pernah menguji sampai 700 ton, teman-teman. Sama 700 ton itu juga masih sama kami Desipilos mencoba menggunakan sistem kantelet system ya, menggunakan tumpukan batu seperti ini. Sebenarnya pengujian ini sendiri ada beberapa metode ya, sesuai ASTM D1143 itu ada yang bisa menggunakan kantelet system, ada juga yang menggunakan, sorry suara genset agak berisik, saya ulangi lagi ya. Jadi di ASTM D1143 Pengujian compression test ini ada beberapa metode. Pertama ada yang menggunakan kantelet system seperti ini yang teman-teman lihat. Kemudian ada juga yang menggunakan pellet reaction. Jadi nanti tiangnya itu dipancang, kemudian kita mancang lagi. Contoh 1x4 ya, yang akan kita uji satu tiang kita pancang, kemudian kita mancang lagi 4 di 1, 2, 3, 4. Nah lalu tiang itu akan kita buat sebuah konfigurasi setup dari 4 tiang yang tadi tambahan itu, kita jadikan sebagai bebannya. Jadi nanti akan mendorong beamnya, dikunci pakai 4 tiang ya. Jadi kurang lebih seperti itulah untuk sistem pellet reaction teman-teman. Biasanya untuk fail reaction ini kita gunakan jika daerah pengujian tiang ini lokasinya jauh atau remote area ya. Kita bisa menggunakan sistem fail reaction. Untuk secara harga pun lebih murah untuk fail reaction dibandingkan untuk sistem cantelet system seperti ini. Untuk cantelet system sendiri harganya lumayan mahal karena kita harus mobilisasi batu ya, konkret blok ini. Ini kita lihat konkret bloknya. Nah, secara dekat konkret bloknya seperti ini teman-teman. Ini sisa konkret blok yang nggak terpakai ya. Kurang lebih beratnya 2,4 ton. Mungkin kurang ya, nggak 2,4 ya. Ini 1 kali 1 meter kurang sedikit ya. Kurang lebih sekitar 2 sampai 2,4 ton teman-teman, estimasi ya. Jadi terkadang untuk bebannya sendiri kita lebihkan ya. Misalnya target kita adalah 595 ton, tentunya counterweight kita nggak kita buat 595 ton, akan kita buat lebih over, kita lebihkan. Ini kurang lebih seperti ini, batu-batunya. Ini setupnya. Oke, saya rasa cukup sekian video kali ini yang dapat saya share ke teman-teman The Civilers. Semoga ini bermanfaat, hanya sekedar sharing saja. Semoga bisa menambah wawasan untuk teman-teman The Civilers. Dan untuk teman-teman lainnya yang belum subscribe channel saya, monggo di subscribe langsung saja. Semoga The Civilers terus berbagi video-video lainnya, baik itu engineering ataupun construction. Oke, sampai jumpa semuanya. See you, bye-bye.